Dua kelompok gangster di Kampung Makassar, Jakarta Timur menggelar tawuran menggunakan senjata tajam di tengah jalan. Tawuran sempat disiarkan langsung salah satu kelompok di media sosial. Aksi tawuran dua kelompok gangster ini sengaja direkam salah satu kelompok terjadi di kawasan jembatan tol Intirup, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Para pelaku yang diduga masih remaja ini melengkapi diri dengan berbagai senjata tajam. Salah satu kelompok bahkan sempat melakukan aksi siaran langsung di media sosial usai tawuran. Tawuran diduga terjadi hanya karena saling ejek di media sosial dan dilanjutkan bersepakat melakukan tawuran. Warga sekitar mengaku resah dan takut jadi korban salah sasaran. Sama jaga biar aman lah. Biar aman ya. Takut juga nih berarti. Takut juga. Ya namanya kita masuk ke bawah takutnya ya nggak tahu apa-apa. Kena salah sasaran ya. Iya. Aksi tawuran di lokasi sudah beberapa kali terjadi. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin dan melakukan penjagaan di sekitar lokasi antisipasi tawuran susulan. Dari Kampung Makassar, Jakarta Timur, Rio Mani, iNews, melaporkan.